dalam sistem surya ada berapa buah planet? 8 buah planet. Dan setiap planet ini beredar mengelilingi matahari di dalam laluannya sendiri. Iaitu apa nama laluannya? Orbit. Ya, orbit. Setiap planet ini beredar mengelilingi matahari melalui orbitnya tersendiri. Okey, ini tunjukkan nama-nama planet yang terdapat di dalam sistem surya. Planet yang paling hampir dengan matahari adalah planet Utare. Sebut? Utare. Planet yang kedua Zuhra. Zuhra. Planet yang ketiga Bumi. Bumi. Yang keempat Maret. Maret. Planet yang kelima? Mustari. Mustari. Seterusnya? Zuhra. Okey, sebelumnya cikgu nak terangkan perkenaan sebesikir pernah dengan setiap planet. Okey, ini planet utara. Planet utara adalah planet yang paling mampu dengan matahari. Okey, planet yang kedua? Zuhra. Ya, planet Zuhra. Planet Zuhra adalah planet yang kedua dalam surya dan ia planet yang paling panas. Okey, planet yang ketiga adalah Bumi. Planet yang mempunyai air, udara dan suhu yang sesuai untuk kehidupan. Seterusnya, planet Maret. Planet Maret merupakan planet yang keempat dalam sistem surya dan permukaannya berbawah. Planet seterusnya adalah planet Mustari. Dan planet Mustari adalah planet yang paling besar dalam sistem surya. Planet Zuhad. Planet Zuhad adalah planet yang paling cantik dalam sistem surya. Kenapa dia cantik? Sebab dia mengandungi gelang. Gelangnya terdiri daripada ais dan debu. Okey, seterusnya planet Uranus. Planet Uranus yang adalah berwarna biru kehijauan dan dia terdiri daripada dan akhir sekali planet yang ke-8 adalah planet Neptun. Planet Neptun merupakan planet yang paling jauh daripada matahari. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan cara mudah untuk kamu mengingati setiap planet mengikut urutan. Okey, yang pertama Utara. Sebagai Zuhra Z sebagai Zuhur. Bumi Z sebagai Maret. Maret M sebagai Utuh. Mustari M sebagai Masuk. Kadang-kadang Zuhar Zuhur. Uranus U untuk unta. Dan N Neptun N untuk Nami. Okey, jika kamu baca buku sebelah sini, dia membentuk satu ayat. Nah, ini dinamakan kaedah mnemonik. Kaedah mnemonik ini memudahkan kamu ingat setiap planet itu mengikut urutan. Okey, cuba kamu baca ayat mnemoniknya. Okey, seterusnya cikgu akan membuat satu aktiviti supaya kamu mudah ingat nama-nama bagi setiap planet. Cikgu nak kamu sebutkan ayat mnemonik yang telah cikgu ajar tadi. Tentang ayat mnemonik. Jadi kamu
kupingin, kad-kad ayat yang menarik yang susun, ditebal, kemudian mengikuti urutan planet dalam sistem suria. Okey, mula dengan Safian. Thank you.
seterusnya. Okey. Okey, setiap kumpulan dapat menyiapkan ayat mnemonik dan susunan planet mengikut urutan. Okey, sekarang kamu boleh ingat tak? Cara ini mudah untuk kamu ingat apa? Ya, urutan planet dalam sistem suria. Okey, sebutkan sekali lagi ayat mnemonik. Kamu tulis di dalam kertas soalan tersebut, kertas soalan boleh tulis kan? Tulis ayat mnemoniknya. Kemudian barulah tulis nama-nama planet mengikut urutan. Jadi cikgu harap lepas ini boleh digunakan di dalam perpisahan.